Rivaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant ball. In the corner of the net this time. Yes, they do get fire it. One in. Yes, they are. Nine individual goals. Usai dibantai habis, pelatih timnas Filipina U23 jagokan timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Filipina U23 Norman Figueiredo menjagokan timnas Indonesia U23 lolos semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021. Ia juga menyebut timnas Indonesia U23 bisa lolos dari grup A bersama timnas Vietnam U23. Sebagaimana diketahui, timnas Filipina U23 tergabung dengan timnas Indonesia U23 di grup SEA Games 2021. Tim berjuluk The Askals itu telah dipastikan tidak lolos ke semifinal SEA Games 2021. Hal itu menyusul posisi timnas Filipina U23 yang berada di peringkat keempat dengan mengantongi 4 poin dari 1 kemenangan, 1 seri, serta 2 kekalahan. Adapun satu dari dua kekalahan yang diderita tim besutan Norman Figueiredo itu adalah dari skuad Garuda Muda. Akan tetapi, pelatih timnas Filipina U23 tidak sakit hati. Meski sudah dibantai oleh Egy Maulana Fikri dan kolega, ia justru menjagokan dua tim kuat Asia Tenggara, yaitu timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 bisa lolos ke semifinal. Saya prediksi Indonesia U23 dan Vietnam U23 adalah dua tim dari grup A yang akan masuk ke semifinal SEA Games 2021. Ungkap Norman Figueiredo. Akan tetapi pelatih kelahiran Bacolod itu tidak membeberkan alasan ungkapannya tersebut, di mana ia hanya yakin timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 layak ke semifinal. Di lain sisi, prediksi Norman Figueiredo kemungkinan besar benar adanya. Pasalnya timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 berada di dua teratas klasemen grup A SEA Games 2021. Namun kepastian kedua tim untuk lolos masih terganjal satu pertandingan lagi. Sebab saat ini timnas Indonesia U23 memiliki poin yang sama, yakni 6 poin dengan timnas Myanmar U23 di klasemen grup A SEA Games 2021.